Di mana mana? Ya kasih cahaya lo. Center dulu. Cahaya nih. Udah, ambil. Ambil. Ya. Buka. Udah bahas ini. Bahas ini aja, bahas ini. Udah, bahas di sini. Udah, sama. Foto kalian. Sini, aku pergi aja. Nah, ini ya, Bu. Ini ya. Ini ya. Ya, Bu ya. Sudah kami karang-karang ya. Ya, kami karang-karang. Yuk, yuk, yuk. Kita punya dalam ya. Jadi, tahun baru ya. Iya. 2,500. Oke. Ya, rekan-rekan selamat sore. Benar memang dari Narkoba Polres Asahan ada mengamankan satu orang berinisial F di Jalan Akasia Kisaran. Kita menemukan ada barang bukti berupa narkotika jenis sabu. Lebih kurang beratnya bruto sekitar lebih kurang 4 gram. Jadi dalam pengakuannya pun benar ini milik dia. Dan selama ini memang sudah kita target ke beliau. Dan hari ini kebenaran sedang berlangsungnya operasi anti toba tahun 2022 di jajaran Polda Sumatera Utara. Siap mulai hari ini tanggal 22 Februari hingga tanggal 22 Februari 2022. Narkoba ini disimpannya ditemukan di mana Pak? Dalam kota apa? Terus di mana ditemukan Pak? Setelah kita lakukan penggeledahan, kita temukan di kamarnya, tetap kamar kosong. Itu kita temukan di dalam satu kota. Kemungkinan itu kota bedak, tapi kemungkinan itu kota bedak.